sono depannya. Jadi mungkin orientasinya ke arah api lagi. Cara datang itu yang akan jadi tolong sempatkan untuk membuat penataan yang baguslah untuk Jawa Barat. Dan tempatnya lokasinya sangat bagus menghadap ke. Jadi hari ini kita meninjau perkembangan terakhir dari renovasi Taman Mini Indonesia Indah. Sudah banyak sekali perkembangan dan tadi kita meninjau bukan hanya yang infrastruktur yang saat ini sedang diperbaiki oleh Kementerian PUPR, tetapi juga anjungan-anjungan provinsi. Jadi mengapa Pak Mendagri juga ikut berkunjung ke sini, kami minta tolong kepada Pak Mendagri untuk menjamin agar masing-masing provinsi segera merenovasi, memperbaiki anjungan-anjungan provinsi sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh Kementerian PUPR dan juga TWC. Ada Pak teman-teman arsitek juga hadir di sini. Jadi kita akan mempercepat, PUPR akan menyelesaikannya segera nanti di awal Agustus. Kemudian di akhir Agustus kita akan menyelenggarakan event di sini, semacam soft launching dikaitkan dengan kegiatan G20. Nah, terkait dengan anjungan provinsi, monggo, kalau anjungan KL, saya tadi sudah menghubungi beberapa menteri, misalnya Kominfo, ESDM, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain untuk segera juga memperbaiki agar sejalan dengan desain yang baru. Seperti saudara-saudara lihat di sini, Archipelago sudah hampir jadi. Jadi pulau-pulau direnovasi, diperbaiki oleh Kementerian PUPR, nanti ada lightingnya dan lain-lain, semuanya hijau. Jadi ini mulai dari Papua di sini, di timur, nanti sampai dengan Sumatera di barat sana. Bisa dilihat dari atas, bisa dilihat nanti dari viewing tower dibuat di sana. Jadi ini akan menjadi tempat yang menarik, bukan hanya untuk wisata, tetapi juga untuk edukasi. Misalnya museum-museum kementerian juga kita dorong untuk menjadi edukasi. Bahkan kita juga memikirkan untuk menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Jadi saya kira begitu yang kami berharap sekali kepada Bapak, Ibu, para Gubernur untuk segera berpartisipasi untuk memperbaiki ini.